kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'alin wa niyatin wa niyatin ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa mublati wa mublati. Baiklah, kita akan lanjutkan ya pengajian seperti biasa. Kemarin sudah menyelesaikan surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab. Alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan surat selanjutnya, yaitu surat An-Nashr. Coba buka Qurannya. Masih udah lupa? Ya, jenazah ya, jenazah Anasullah. Dan baiklah, sebelum menonton, seperti biasa para penonton yang sedang menonton video ini, jika Anda minat, dukung terus channel ini agar lebih berkembang, agar lebih bermanfaat dengan cara tekan tombol subscribe, like, and comment. Salam dari kami berbagai negara, termasuk negara Mesir, negara Arab Saudi, negara Afghanistan, Amerika, dan dimanapun negara-negara lain yang tidak disebutkan satu persatu, khusus negara Indonesia yang sedang menonton video ini. Mohon doanya kepada seluruh penonton, seluruh yang melihat video ini, yang mampir ya. Jika ada koreksi lafaz yang tidak pas, silakan disempurnakan lagi ya. Silakan disempurnakan lagi jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Iqra'ul Qur'an bi buyutikum. Silahkan baca Al-Qur'an di rumah Anda masing-masing. Jika Anda ingin ikutan bersama kami, silahkan buka aja Qur'annya surat An-Nashr, Hidayah ya. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3 insyaallah ya. Silahkan akan buka aja Qur'annya, Iqra'ul Qur'an bi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumah Anda masing-masing. Baiklah, kita akan lanjutkan dari taud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi syaitanir rajim. Perhatikannya lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat pertama ya, Indonesia. Buka Qur'annya. Idza jaa nashrullahi wal fath. Idza jaa nashrullahi wal fath. Ulangi lagi bersama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan. Coba saya akan cek salah satu dari siapa yang berani nih?
Ayah saya akan cek saudara Ica, coba tes kita aja dulu ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Baiklah, bagus. Sangat luar biasa ya bacaannya. Coba ulang bersama-sama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Coba saya minta satu dari perempuan, dari Santia. Coba saya minta satu. Saudari Adel, coba baca Ida aja. Ida jaa nasrullahi wal fath. Baik. Sangat luar biasa ya. Ulang lagi bersama-sama. Iza jaa nasrullahi wal fath. Coba lanjut ayat kedua, perhatikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bersama-sama ulang lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Takbir. Masyaallah. Coba ulang lagi. 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke lah. Ayat terakhir berikutnya fasabbih, coba lihat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ada wakop ya. Nah, cukup berhenti di sana aja bisa. Fasabbih, hak kecil ya, awas. Hati-hati, ada hak besar, hak kecil. Perhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika bikawas taufir. Coba saya minta saudara Jakur baca pasabi. Pasabi biham. Ulang lagi. Pasabi biham tirob bikawas taufir. Coba ulang lagi Jakur. Itu bukan Jakur ya namanya, tapi siapa? Kur. Kurniawan ya, Muhammad Kurniawan. Masya Allah, kok bisa Jakur gini? Lanian ya, Masya Allah. Panggilan Jakur, Jakur. Nama aslinya siapa? Muhammad Kurniawan. Coba tes satu lagi. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Baiklah, luar biasa. Bisa. Bisa semuanya bisa? Alhamdulillah. Ulang lagi bersama. Fasabbih, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya minta dari perempuan satu. Coba saudari Ika. Ika. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saudara saudari Bilqis, tes. Fasabbi bihamdi rabbika
wastafir. Bukan pasabil, tapi pasabih, ya. Pasabil itu apa pasabil? Dengan ngarang. Tapi hak ya pasabih. Pasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba ulang lagi, Birkis. Baik, nah bisa ya, alhamdulillah. Coba dari santri satu, coba saudara aja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Iqra'ul Qur'an bi buyutikum, silakan bacalah Al-Qur'an di rumah Anda masing-masing ya. Ikuti bersama-sama. Atau bisa mengikuti secara lisan ya bersama kita. Coba terakhir, ayat terakhir. Innahu kana tawwaba. 2, 3. Innahu kana tawwaba. Ulang lagi. Innahu kana tawwaba. Itu ayat terakhir. Kita tes dari Tamud sampai ayat terakhir. Innahu kana tawwaba. Sama-sama ya, Tamud mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba dari tahun sampai akhir. Saya minta dari perempuan, saudari Pika. Pika, coba bacakan dari tahun sampai ayat terakhir. Innahu kana tawwaba. Jangan terburu-buru ya, bawa santai aja, santai. Coba tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yaquluna fi jinnillahi akhwajat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Bisa semuanya, bisa? Nah, insyaallah, walaupun masih ada kekurangan tapi terus semangat belajar, belajar dan belajar. Insyaallah kita bisa, makin bisa ya. Yang sudah bisa agar lebih bisa, yang belum bisa agar ikut menjadi bisa. Jangan patah semangat, terus belajar ya. Coba saya akan minta dari santri, coba aja dari tahun sampai ayat ketiga. Innahu kana tawwab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasru wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi akhwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulang bersama Tawad semuanya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bisa semuanya bisa? Bisa hafal semua? Alhamdulillah. Coba akhiri sondakallah semuanya. Sondakallahul azim. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita semakin bermanfaat, semakin berguna bagi nusa dan bangsa ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, setelah menonton video, biasakan kita jangan lupa membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sholawatan dulu, sholawat hasil ya. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili dhalimin bidhalimin wa awrijna min bainim salimin wa ala terima kasih.